mana adalah independent variable. So kita tengok kepada position. So kita tengok kepada position variable tersebut. Kalau variable tersebut berada di sebelah kiri, so automatically dia adalah dependent variable. So kalau variable tu berada di sebelah kanan, automatically dia adalah independent variable. Contohnya, katalah saya pakai G adalah sama dengan H tambah K tambah 2. Automatically sebab G ni duduk belah kiri, so ni adalah kita punya dependent variable. And apa-apa variable saja yang berada di sebelah kanan, ni ada dua for this case, automatically dia adalah kita punya independent variable. So tu je kita nak identify independent dengan dependent. Okay, satu lagi adalah cara macam mana kita nak identify independent dengan dependent adalah melalui graph. Kalau kita ada graph, macam mana kita nak tahu yang mana satu independent ataupun dependent, kedudukan dia. So yang berada pada kedudukan ni, horizontal axis, axis yang melintang tu, ni adalah kita punya independent variable. Contohnya kalau I refer kepada this particular equation kat sini ni, so kita punya independent variable adalah y, so kat sini sepatutnya adalah y. And dekat vertical axis ni adalah kita punya dependent variable, and for this case, dependent variable kita adalah f, so automatically here it should be f. Tu adalah macam mana you identify, so bila kita ada equation ataupun daripada graph. And I nak you bear in mind, so the fact that nilai dependent variable bergantung kepada independent variable. Ini adalah contoh soalan test. Tak ingat semester bila. I actually found this. And ini adalah contoh macam mana kita tanya in term of conceptual. Macam mana you nak differentiate between independent dan juga dependent. Okay, let's have a look at the first question. Question number 4. So dia kata kat sini, so Ali measures the length and width of each side of a rectangle. So Ali ni, dia ada rectangle. Rectangle ni segi empat yang, dia bukan, kalau square tu sisi sama. Ini bukan sisi sama. So apa yang dia buat adalah dia measure length dan juga width. So this is going to be our length. Ni adalah kita punya width. So he uses those values to calculate the area. So menggunakan nilai length dengan width ni, so dia akan pakai ni untuk cari nilai area. So dia kata kat sini, so name the independent variable. So kalau you agak-agak lah, apa kita punya independent variable untuk cerita ni? Length dan width. Tak betul. So for this case, dalam kita punya cerita ni, so length dengan width adalah kita punya independent variable. Kenapa? Sebab kalau kita come out with the equation itself, apa dia, macam mana nak cari area? So area adalah panjang darab lebar ataupun length darab dengan width. So therefore kalau you tengok kat sini, dua-dua ni dia berada sebelah kanan, automatically, so length dengan width adalah kita punya independent variable. And then dia tanya lagi, so Ali measures the length and width of each side. Okay, dia samalah. Tapi kali ni dia tanya apa dia punya dependent variable. Automatically, so dependent variable adalah variable yang berada di sebelah kiri. So that is going to be the area. Itu je macam mana nak identify antara independent dengan dependent. Okay, kenapa I sibuk duk cerita pasal independent dengan dependent ni? Sebab I nak you faham konsep antara domain dengan range. Ni dalam chapter 2 ni, dia memang over and over again dalam topik mana-mana pun yang akan jumpa domain range, domain range, domain range. So I nak you clear apa dia, what is the idea of domain and apa dia the idea of range. Okay, domain ni kalau ikut definition dia kata, so dia adalah set of value. Domain ni adalah nilai yang possible untuk independent variable. Okay, so kalau kita tengok kita punya independent variable tu, apa nilai yang kita boleh ganti kat dalam tu? Nilai apa yang akan menjadikan benda tu possible. Yang kalau kita tak masuk dalam calculator, dia jadi math error. So tu adalah domain. So range pula, dia berkaitan dengan dependent variable. So range ni adalah nilai apa yang possible untuk kita punya dependent variable. Okay, so bear in mind domain independent. So range dia berkait dengan dependent variable. Okay, for example, so if I have this quadratic equation kat sini, so I ada y sama dengan x square tambah 2x tambah 3. So x berada di sebelah kanan. So kita tahu nilai x tu mewakili nilai domain. Okay, and nilai y pula, so dia akan mewakili nilai range. So kalau soalan tanya what is the domain, you kena tengok nilai x lah dalam equation tu. Nilai apa yang kita boleh ganti untuk x. And kalau soalan tu tanya pasal range, you kena tengok nilai apa yang possible untuk the dependent variable. Okay, sama juga macam graph macam cerita tadi. Kalau soalan tu kata dia bagi graph and disuruh you identify apa dia domain and range. So kalau domain,
kita akan tengok kat sini lah, tengok dekat kita punya horizontal axis. So this is where we are going to refer to our domain sebab kita punya independent variable dekat horizontal axis. And on the other hand, bila kita nak tahu apa dia nilai range daripada graf, kita kena tengok dekat vertical axis, axis yang menegak tu, nilai dia sebab dia refer kepada dependent variable. Okay, next, sebelum I tunjuk contoh dengan you macam mana nak identify domain dengan range daripada graf, I nak clarify dulu pasal mathematical symbol. So I was very surprised last semester yang ada student sebenarnya tak tahu pasal ni. As I mentioned to you before, I tahu most of you sebenarnya dah tahu dah. Tapi I kena mention juga in case there are some of you yang bukanlah tak pernah tengok. So this is something that we learn in high school. Ni tingkatan 2, tingkatan 3 I rasa dah belajar dah inequalities ni. Tapi kalau telah you tak ingat, so I'm just refreshing your memory on this. Okay, mathematical symbol ni, so bracket ni sebenarnya dia ada significance dalam matematik. So ni kita panggil dia sebagai square bracket ataupun close bracket. Yang ni kita panggil dia sebagai open bracket ataupun I selalu panggil dia sebagai round bracket lah. Tapi kalau dalam matematik sebenarnya dipanggil yang ni adalah sebagai close bracket. Yang ni sebagai open bracket. Tapi I panggil dia square. Yang ni pula I panggil dia round bracket. Okay. And then satu lagi adalah titik. Titik ni kalau tengok biasa je bulat ni. Tapi dia ada significant simbol dalam matematik. Yang bulat yang kosong ni, dia kalau kita tulis dia macam ni. Dia bulat tapi dia tak ada apa-apa kat dalam. Kita tak isikan kat dalam tu. So nama dia adalah empty ataupun open circle. So usually kita panggil dia sebagai open circle. So open circle ni, so dia berkait dengan open bracket. And then kita ada juga yang bulat macam ni tapi kita fill in kat dalam ni. So kita panggil dia sebagai full ataupun filled circle. Filled circle ni, so dia berkaitan dengan kita punya close bracket. Okay, for example, okay, katakanlah I ada line number. So this is my line number. Ni kita panggil dia line number. So I letaklah, okay, I ada tiga nombor. Satu, dua dan tiga. So I pun lukis lah ni. So I have this thing over here. Kat sini kat satu ni dia tertutup. And then I have a straight line. So ni yang kat sini dia adalah terbuka. So nilai apa yang kita ada sepanjang ni? Nilai apa yang termasuk dalam I punya number line ni? Satu dan dua. Satu dan dua? Tiga? Tak termasuk? Tak. Satu, dua, tiga? Tak. Okay, itu adalah satu misunderstanding tau. Okay, betul. Idea you tu memang betul. Satu, dua memang termasuk betul. Siapa yang kata 1, 2, 3 tak termasuk tu pun, idea tu pun adalah betul. Tapi you kena ingat. So sepanjang number line ni, dia bukan ada nombor 1, 2, 3 je. Dekat sini, ada nombor apa? Dekat sini ada nombor 1.5. Betul. Dekat sini ada nombor berapa? Dekat sini 2. Ada nombor 2.5 ataupun 5 per 2. Kita ada pecahan. So sepanjang-panjang ni kita ada nilai. Dia bukan kata ada 1, 2, 3 tak. Semua nilai di antara 1 hingga 3 tu ada kat situ. Maknanya 1.25, 2.89. Even kat sini, kita ada nilai 2.99999 and so on. Sampailah kita ke arah nilai 3. So you have to bear that in mind. Sebab tu, so kalau kita kata apa nilai yang termasuk dalam kita punya number line, based on this, kita akan kata nilai dia adalah antara 1 dan juga 3. Okay, tapi kalau sebab kat sini kita ada filled circle, so maknanya dia adalah close bracket lah. Sebabnya nilai 1 termasuk dalam kita punya range of values. Okay, tetapi nilai 3 di open circle mana dekat sini, so maknanya dia tak termasuk nilai 3. So kita pakai open bracket. Okay, tetapi you kena ingat yang tak termasuk ni nilai 3 sahaja. Tapi nilai ni termasuk ke tak 2.999 ni? Ada tak nilai ni? Termasuk betul. So nilai ni sebenarnya ada kat dalam ni. Tiga je yang tak ada. Okay. So that is what I mean daripada nombor tu daripada 1 sampai 3. Okay. So bear in mind bukan nombor bulat je yang ada dalam tu. 1, 2, 3 and so on. Tapi termasuklah semua perpuluhan, semua pecahan pun ada dalam range of values tersebut. Okay. So kalau kita pakai bulat penuh ni, kita akan pakai simbol this square bracket. Kalau you ada bulat kosong ni, you akan pakai simbol the round bracket ataupun the open bracket.
Okay, macam mana kita nak identify domain and range? So domain and range ni kita boleh identify dia melalui dua cara. Satu daripada the equation itself. Satu daripada equation. Okay, cara yang kedua adalah daripada graph. Hari ni saya tak nak cerita sangat pasal equation. Sebab dalam video tu saya dah explain in detail macam mana kita nak identify domain dengan range daripada equation. Tapi kalau ada part yang you tak faham apa yang saya cerita dalam video tu, so feel free to contact me, I can explain balik. So what the part yang you tak faham. Okay, so the thing is that you kena ingat untuk function yang berbeza dia ada limitation yang berbeza. Contohnya, kalau untuk linear function, linear ni tak ada limitation lah. Okay, macam mana linear function? Linear function ni contoh macam ni. Kalau kita ada y sama dengan x tambah 2, seni adalah linear function. Ini benda yang dah tahu dah. Bila kita cerita pasal linear, so maknanya independent variable kita kuasa paling tinggi adalah 1. Tu adalah linear function. Okay. And then kita ada quadratic function. Okay. Quadratic function adalah bila y, kalau independent variable dia tu adalah kuasa paling tinggi adalah bersamaan dengan 2. Tu adalah quadratic function. Beza dia linear kuasa 1, quadratic kuasa 2, kalau kuasa 3 kita panggil cubic and so on. Okay, and then kita ada juga function square root. Okay, satu benda I nak you ingat pasal square root ni, I want you to bear in mind. Okay, square root ni, nilai dia kat dalam ni, dia paling kecil kosong. Dia tak boleh jadi negatif. Cannot be negatif. Kalau you tak percaya, you masuk dalam calculator, square root of negative 1, calculator you akan bagi math error. So square root ni, nilai paling kecil dia adalah kosong. So square root kosong adalah sama dengan kosong. Tapi negatif tak boleh. So bila you nak cari domain, you kena ingatlah. So the fact that nilai kat dalam tu, dia kena paling kecil adalah kosong and dia tak boleh jadi nilai negatif. Okay, reciprocal dengan rational function ni pula adalah function dalam bentuk pecahan. Okay, satu benda pasal pecahan. Okay, pecahan ni katakanlah kita ada 1 per x tambah 1. Ni adalah contoh reciprocal function. Tapi pecahan ni, limitation dia adalah di kat bawah ni kita panggil denominator. So denominator ni nilai dia tak boleh jadi kosong. Kenapa? Sebab sama juga macam square root tadi. Kalau you letak 1 bahagi kosong, so automatically calculator you akan bagi math error. So kita tak boleh bahagi apa-apa nilai dengan kosong. So ni adalah cara macam mana you nak cari domain lah. You can make sure contohnya untuk case ni, so nilai dia tak boleh jadi kosong. So x tambah 1 tak boleh sama dengan kosong. So x boleh jadi apa-apa nilai kecuali negatif 1. Dia tak boleh jadi negatif 1. Kalau kita ganti x ni negatif 1, automatically bawah tu akan jadi kosong. So 1 per kosong adalah math error. Okay, itu adalah untuk reciprocal. Okay, tapi I don't want to focus on that. Sebab I dah cerita in detail dalam video. So I nak cerita macam mana kita nak identify domain dengan range kalau kita dapat graph. And actually dalam course ni, bila I tengok balik semua soalan final dan soalan test, ini adalah cara yang paling common untuk ditanya soalan pasal domain dan juga range. Kita bagi you graph and then we ask you to decide, okay, apa dia punya domain dengan range. Okay, sekarang I ada dua variable. Tengok dua variable. So y dan juga x. Okay, bila I nak tengok domain ni, kita nak tengok nilai y ke nak tengok nilai x? Domain x vertical. Horizontal. Betul. Bila kita nak tengok nilai domain, kita kena refer kepada axis ni. Kita kena refer kepada horizontal axis. So axis yang melintang tu. Okay, so sekarang apa yang kita kena tengok adalah ni nilai dia. Dekat mana kita punya horizontal axis? Nah, ni nilai dia. So kita kena tengok kita punya graph tu dari dia cover daripada mana sampai mana. So kalau tengok daripada mana dia cover, okay, yang ni dia start cover dari sini. So nilai kat sini berapa? So nilai dia adalah negatif 2. Sampai mana? Okay, sampai sini. So nilai dia adalah bersamaan dengan 1. Okay, tapi you tengok pula yang open circle dengan close circle ni. So maknanya untuk case ni domain dia adalah daripada negatif 2. Tapi negatif 2 termasuk ke tak? Termasuk. Sebab ni adalah close circle. Sampailah 1. So 1 ni termasuk ke tak? Tak. Sebab dia adalah open circle. Yang ni close circle. So automatically dia adalah round bracket. Dia tak termasuk. So kita pakai bracket yang bulat instead of the square bracket. Okay, sama juga idea dengan, untuk range. Untuk range pula, kita kena refer kepada vertical axis. Axis yang melintang. So mana dia punya value? So value dia kat sini. Okay, dia start daripada mana? Dia start daripada sini.
Nilai paling kecil dia adalah dekat sini, so which is going to be 1. So nilai paling besar dia kat sini, so which is going to be 4. Okay, 1 ni termasuk ke tak? Tak, dia bulat kat situ, bulat kosong. So therefore I'm going to have a round bracket dekat 1 and dekat 4 tu dia bulat penuh, so kita akan pakai square bracket. So those are going to be our domain dan juga range. That's it. So tu je macam mana you nak identify domain dengan range daripada graph. Okay, tapi ni paling senang lah. So I'm going to show you a gradually higher. Okay, makin lama makin susah, John. Okay, now it's your turn. You pula yang bagi tahu saya. Okay, sekarang kalau you tengok based on this graph, apa kita punya nilai domain? What do you go be the domain value untuk case ni? Negative 2 ke? Negative 2 sampai mana? Negative 2. Negative infinity. Okay, sekarang untuk case ni, kalau tadi kita ada satu je line tau, ni kita ada dua-dua line. So you kena gabung dua-dua tu. Negative 2 lah. Open bracket. Open bracket. Okay, negative 2 tu dekat tengah lah tu. Dia start dekat mana sekarang? Infinity. Okay, betul. Dia start bukan dekat infinity, negative infinity. Negative okay. Infinity. Okay, kalau tengok, you tengok yang ujung ni, dia ada tanda bulat tak? Tak ada kan? Okay, apa maksud dia kalau dia tak ada tanda bulat penuh ataupun bulat kosong tu? So, maknanya ni adalah dia akan proceed sampai infinity. Maknanya, graf ni sebenarnya dia datang daripada mana? Daripada negative infinity. Yang kat sini pula dia, dia sampai mana ni dia berhenti? Dia akan berhenti sampai infinity. Maknanya dia tak berhenti graf tu. Okay, it doesn't stop. Melainkan, okay, kalau saya tulis macam ni, okay, dia ada bulat kosong kat sini, barulah ya. So dia berhenti dekat mana? Dekat 6. Tapi kalau dia tak ada tanda bulat tu sebagai indikator, so maknanya, so kita punya graf ni akan extend sampai negative infinity. Ataupun selalu, ataupun boleh juga kita tulis arrow. Dia extend sampai negative infinity lah. Okay, first case, apa dia kita punya domain? So domain dia start daripada sini, so which is going to be negative infinity. And dia akan extend sampai infinity. Okay, tetapi dekat tengah-tengah ni dia ada lubang tau. Dekat negative 2 ni. Okay, satu adalah kosong. Satu lagi adalah penuh. So maknanya negative 2 ni termasuk tak dalam kita punya? Termasuk ke tak termasuk? Okay. So dia, kalau untuk kes macam ni, dia termasuk. Okay, kalau you ada satu bulat kosong, satu bulat penuh, dia akan kira included. Dia akan kira sebagai penuh lah. Ataupun kalau yang atas ni penuh, yang ni kosong, sama juga, dia akan kira sebagai included. Tapi dia kira tak included kalau macam ni. You ada kosong, kosong. Okay, maknanya nombor tersebut tidak termasuk. So for this case, so kita ada satu ni adalah bulat penuh. So automatically for this case, domain kita adalah daripada negative infinity sampai infinity. So termasuk ke tak negative 2? Termasuk. Sebab walaupun dia tak termasuk dalam garis yang atas, tapi dia termasuk dalam garis yang bawah. Kalau salah satu termasuk je, automatically dia termasuk dalam kita punya domain. Okay. And what about the range? Apa nilai range sekarang? Range ni pun tricky juga ni. Fikir betul-betul. Terbalik positif. Apa infinity. Dia? Positif infinity dengan infinity. Okay, positif infinity dengan infinity. Kita refer axis mana tu? Melegak ke melintang? Melegak. Sebab sikit, betul. Range sekarang kita nak tengok axis yang melegak ni. Ni kita punya nilai. Ada tak negative infinity dengan infinity kat situ? Tak ada kan? Okay, the thing is that dekat yang atas tadi, dia kita cover value tau. Kita cover daripada sini sampai sini. Itu adalah nilai daripada 1 sampai 4. So that is the previous example. Tapi untuk example ni, kita punya garis ni dia cover dua nilai je. So dia cover dekat negative 1 and juga dia cover dekat nilai negative 2. And what happen here? Ada nilai kat dekat tengah-tengah ni? Tak ada. Tak ada nilai kat tengah-tengah tu. Maknanya untuk case kita punya range ni, kita hanya ada dua value saja, tapi kita tak cover dekat tengah-tengah. Okay, so kalau kita pakai macam ni,
katalah saya tulis daripada negatif 1, 2. Ni maksudnya from negative 1 until 2. So daripada negatif 1 sampai 2. Tapi this is not for this case. Sebab case kita ni, kita tak ada nilai kat tengah-tengah ni. So kat tengah ni kosong. It's actually empty values kat sini. Ni tak ada nilai, kosong kat sini. So ada dua nilai sahaja yang termasuk. So which is going to be negative 1 dan juga 2. Okay, macam mana kita nak tulis mathematical notation kalau ada dua nilai sahaja? So cara tulis dia macam ni. So negative 1 dan juga 2. Maknanya dua nilai ni sahaja yang termasuk. Kalau tengok apa beza dia. So saya pakai curly bracket. So instead of pakai round bracket ataupun square bracket. So kita pakai curly bracket. Menandakan hanya ada dua nilai sahaja, which is negative 1 dan juga 2. So ni maksud dia, so negative 1 and 2. Bukan kata ada nilai lain, negative 1.5 ke 0 ke, in between tak ada. Dia adalah negative 1 dan 2 sahaja. Okay, so tu adalah macam mana kita nak tulis range untuk for this case. Faham ke tak ni? Kenapa dia negative 1 dan 2 je? Kurang dia tak ada range. Sebab dia tak ada range kat tengah-tengah tu. Betul. Okay, this one. Okay, ni senang je. Okay, apa kita punya domain untuk case ni? Satu negatif negatif. Tak tengok mana ni domain ni. Domain ni kita kena tengok domain ni. Domain horizontal. Axis ni. Ni hint dia. Sama macam tadi ke tadi? Sama macam tadi? Apa nilai tadi? Negative infinity. Tapi ni tak ada infinity kan? Satu. Betul. Siapa cakap tadi? Tiga. Sama macam tadi. Sebab anak panah. Ingat tak bila saya kata tadi kalau kita ada anak panah ni maknanya dia akan extend sampailah infinity. So maknanya kita punya graf ni dia akan extend sampailah infinity. So dia akan ke sana lagi. So maknanya bila kita tengok nilai dia dekat horizontal axis, so domain dia adalah daripada negative infinity sampai infinity. Sebab graf ni dia tak berhenti. Kita pun tak tahu dia berhenti kat mana. The only thing that we know adalah so dia akan extend daripada negative infinity sampai infinity. Okay, range dia pula apa nilai dia punya range? 1 dan 3. 1, 3 eh? 1, 3. Tapi ada dua line ni. Dia ada line ni, ada juga line ni. 0 sampai infinity. Okay, 0 termasuk ke tak? Termasuk? Okay, betul. Sebab di atas so, line tu kan? Betul. So the thing is that kat mana dia cover? Daripada sini sampailah ke atas ni sampai infinity lah sebab graf ni dia akan extend lagi. Tapi nilai minimum dia kat mana? So nilai paling kecil dia dekat situ, dekat kosong. So kosong termasuk, so dia adalah daripada kosong sampai infinity. Itu adalah kita punya range. Kalau ada banyak line, you have to be very careful. You kena tengok nilai tu betul-betul. Okay, tetapi kalau kita tengok, dia ada lubang kat sini kan? So lubang tu kenapa I kata dia punya kosong sampai infinity? Sebabnya lubang ni dia dah cover dengan function yang belah sini dah. So maknanya kalau salah satu termasuk, automatically dia akan kira sebagai termasuk. So sebab itulah for this case, so range dia adalah daripada kosong sampai infinity. Miss. Okay, last one. Okay, ni dah okay. Kat sini satu. Adalah satu kat sini. Ni pula negatif 1. Okay, tengok betul-betul apa dia punya domain dengan range. Domain dia apa nilai paling kecil? 3. Ada error ni. Infinity lah. Paling kecil. Negatif infinity. Okay, negatif infinity. Lepas tu dia berhenti kat mana? Infinity juga. Tapi dia ada lubang ni. Satulah kan? Betul. So dia start daripada negative infinity. So dia berhenti dekat sini dulu kejap. Dia berhenti dulu kat sini. So nilai kat situ adalah 1. So bila dia open circle ni, so kita pun kena pakai bracket. Okay, tetapi dia tak berhenti kat situ tau. Dia sambung lagi.
dengan line yang seterusnya ni. So bila macam mana kita nak sambung? Kalau ingat kita belajar set dulu, kita ada tanda ni, dia adalah union. Union ni maksud dia tambah. Okey, tambah. Okey, bila yang ni seterusnya ni berapa dia punya nilai? Infinity lah. Dua sampai infinity betul. Okay, ni soalan ni dia tricky sikit sebab kita sebelum ni kita ada dua, sekarang kita ada tiga anak panah. So kita kena tengok satu-satu. Okay, apa yang berlaku adalah, okay, mula-mula kalau kita tengok refer kepada line yang pertama ni, okay, dia adalah daripada so negatif infinity, lepas tu dia berhenti dekat negatif satu. Yang ni pula, so dia start daripada negatif satu, so dia berakhir dekat satu. Okay, and yang last kali ni, dia adalah so daripada dua, so dia berhenti dekat infinity. So sebenarnya apa yang kita buat ni, kita gabung ketiga-tiga ni. Kita tambah tiga-tiga nilai ni, so kita akan dapat nilai union. Sebab yang ni dia overlap, so kita boleh terus sambung kedua-dua ni. So dia adalah daripada negative infinity sampai satu. So that is the first part here. So pas kemudian dia ada lubang kat sini, kita kena gap tu kita kena keluarkan. So then bila kita consider this part, so dia adalah daripada 2 sampai infinity. So tu adalah kita punya domain. Okay, sekarang pakai method yang sama, so menggunakan idea yang sama, apa kita punya range? Okay, tengok yang bawah dulu. Okay, start dengan range kat bawah ni dulu. Apa dia punya range untuk yang bawah tu? Negative infinity sampai negative 2. Dia berhenti kat sini ni. Negative 2. Dia berhenti dulu dekat negative 2. Kemudian dia sambung balik. Okay, sambung balik dekat mana? Satu. Okay, dekat satu. Satu masuk ke tak? Masuk. Okay, dia kalau salah satu termasuk je, automatically dia termasuk. Okay, so sini adalah square lah. Sampai mana? Infinity lah. Sampai infinity. Tu adalah kita punya domain dan juga range. Okay. So, orang sama je jawab ni. Yang tak jawab tu, faham ke tak faham sebenarnya tu? Saya takut tidur je. Faham, alhamdulillah. Faham. Okay. So, that is how we determine domain dan juga range. So, don't worry. Nanti, as usual, handout ni saya akan bagi. So, kalau you rasa ada benda yang you confuse, boleh refer balik lah. Okay, so that is how we identify domain dan range menggunakan graph. Okay, ni adalah contoh soalan test. Ni I bagi you buat sendirilah. So we already discussed it just now. So ni I leave it to you to try to do it on your own. Okay, kemudian kita nak cerita pasal sketching function. So dalam topik yang seterusnya, you akan tengok pula macam mana nak sketch function. So ada empat function yang you kena tahu macam mana nak sketch. So which are going to be linear function, quadratic, quartic dan juga rational function. Okay, linear function ni macam biasalah. So linear function ni dia adalah straight line. So tu adalah linear function. Okay, straight line ni kita pakai equation. So y sama dengan mx tambah c. So senang je macam mana you nak check sama ada graph tu, graph u tu betul ke salah. You tengok kepada nilai m. So kalau nilai m ni dia adalah positif, maknanya graph kita tu dia kena naik. Macam mana graph naik? Ni graph naik. So graph tu dia kena increase. Kalau m tu nilai dia adalah negatif, so you punya graph tu dia kena turun. Tu adalah cara macam mana nak check you punya sketching tu betul ataupun salah. And macam mana nak identify nilai m? M adalah coefficient kepada variable. So mana apa-apa nilai constant dekat depan variable tu, tu adalah kita punya nilai m. Okay, quadratic pula. So quadratic macam mana kita nak identify dia? So quadratic dia ada dua bentuk. So sama ada dia adalah ni, kita panggil dia concave up, ataupun dia adalah concave down. So macam mana kita nak tahu dia graf senyum ke graf masam? Based on nilai apa? Negatif positif ke? A. Betul. Dia adalah berdasarkan nilai A. So bila kita ada quadratic function, so kita punya equation, dia bentuk dia macam ni. AX square tambah BX tambah C. Coefficient kepada X square, so tu adalah nilai A. So graf tu senyum ataupun masam bergantung kepada nilai A. So kalau kita punya nilai A adalah positif, lebih besar daripada kosong, dia akan jadi graf senyum. Kalau you punya A ni nilai dia lebih kecil daripada kosong, negatif, betul lah you kata negatif.
So maknanya you punya graf tu akan jadi graf masam. Okay, macam mana kita nak cari? Okay, tapi benda paling penting pasal kuadratik ni adalah macam mana nak cari nilai minimum dan juga nilai maksimum. So cara dia senang je, you pakai je this formula over here. Ni adalah macam mana nak cari koordinat. Ni koordinat x untuk minimum ataupun maksimum point adalah given by negative b per 2a. Mana nak identify nilai a dengan b? Ni adalah you punya nilai a dengan b daripada equation. And dia punya y koordinat pula, you ganti balik nilai yang dah dapat tu dalam function. Sekejap lagi saya tunjuk. So macam mana kita nak pakai this formula untuk cari minimum dan juga maksimum value. Okay, tapi apa yang saya list ni adalah apa features yang you kena ada bila kita lukis setiap function. Kalau linear function, dia kena ada y dengan x intercept, kena cari dua-dua nilai tu. Quadratic kena cari minimum maximum point, y intercept, x intercept. Quartic ni kuasa 3. Quartic is kuasa 4, no. I miss out cubic. Sebenarnya kalau tak ada cubic ni, quartic ni tak ada ni. Nanti saya baiki balik ni. And rational function, kita kena tahu nilai asymptote. So rational function ni dia, you kena tengok balik lah betul-betul. So dalam workbook tu pun ada contoh. So dalam video saya pun saya bagi contoh macam mana nak lukis rational function. Ada tak siapa-siapa tahu apa maksud asymptotes? Asymptote. Apa maksud asymptote? Tak pasti lah video. Tak pasti. Aikal, apa maksud asymptote Aikal? Asymptote. Kita belajar ni dalam basic math diploma dulu. Oh, tak belajar. Apa tu kan? Aduh, Aikal. Asymptote ni. Ini nak cerita ni. Aikal dah lupa dah, orang lain pun sama lupa. Okay, asymptote ni dia boleh jadi line melintang ataupun menegak. Okay, contohnya, katakanlah saya ada asymptote kat sini. Okay, ni adalah nilai negatif satu. So let's suppose. Okay, maknanya saya punya graf, dia tak boleh lintas asymptote ni. Okay, katakanlah graf saya bentuk dia macam ni. So dia boleh pergi dekat saja, tapi dia tak boleh lintas. Yang sini pun sama. Dia akan jadi macam tu. Dia tak boleh cross the line. Tu adalah asymptote. And asymptote ni dia boleh jadi horizontal and dia boleh jadi juga vertical. So line tu boleh menghampiri tapi tak boleh cross. Okay, so tu adalah asymptote. Ini adalah contoh soalan test juga. So this is concerning function lagi. So kita try buat exercise ni. Apa dah ni? Pukul 11. Okay, so this question ni dia kata, so data is taken on temperature. So basically kita ada data pasal temperature in degree Celsius of a metal rod of as a function of time. So maknanya kita ada dua variable kat sini. So variable pertama adalah temperature. So variable kedua adalah time, masa. So kita pun record lah nilai temperature dengan masa. Okay, bila time kosong, so nilai temperature adalah bersamaan dengan 2. Apa tak tahulah unit apa ni, degree Celsius. Dia bagi tahu kat sini degree Celsius. So bila time T sama dengan 2 jam, sebab T ni unit dia dalam jam, what happened is that, so temperature of the rod tu, so dia jadi 14 degrees Celsius. Tu adalah information yang kita ada. So dia kata based on the table, so answer each of the following question. So soalan pertama dia kata prove that each data point, ni adalah kita panggil dia sebagai data point, satisfy each of the equation. Kita ada dua equation, so let's call this as equation number 1 and equation number 2. So kita kena buktikan equation ni kita boleh pakai bila kita ada this data point, kita boleh modelkan dia. So menggunakan this function dan juga this function. So dua-dua pun boleh. Tapi macam mana nak prove benda tu? How do we prove that? Yang T kecil tu darab kan dekat dalam graf darab tu. Darab kan? Maksudnya bukan darab kan? T kecil tu tukar nilai dekat yang atas tu sama dengan jawapan T besar. Okay, betul. Okay, cara dia adalah ganti. So kalau betul equation ni kita boleh pakai dia untuk modelkan kita punya data point ni, so dia akan satisfy the equation macam you cakap tadi lah. So betul lah, that's idea is correct. Okay, apa yang kita buat adalah, okay, let me start with the equation yang pertama. So T adalah sama dengan 60 tambah 2. So kalau betul equation ni adalah betul, okay, bila kita ganti, okay, let's say I'm going to substitute bila T sama kosong. Apa jadi bila T sama kosong? So kita akan dapat 6 kali kosong tambah 2. So nilai dia adalah bersamaan 2. So which is what we have over here. So T adalah sama dengan 2.
Okay, sama dengan nilai T besar. So betul lah dia satisfy. And even kalau kita ganti nilai yang kedua, so T sama dengan 2 pun, so kita akan dapat 6 kali 2 tambah 2. So dia adalah sama dengan 14. So which is the same value yang kita dapat dekat kita punya table. So maknanya betul. So kita boleh pakai this particular equation untuk model kita punya data point. Okay, untuk equation yang kedua pula, so it's going to be the same idea. Equation yang kedua, so T adalah sama dengan 3T square tambah 2. So dia adalah quadratic. So bila T sama dengan 0, so kita akan dapat 3 kali 0 square tambah 2. So which is going to be a value of 2. Sama juga dengan kita punya temperature value. And bila T sama dengan 2, so kita akan dapat 3 kali 2 square tambah 2. So ni akan jadi 4 kali 3, 12. Tambah 2 dia jadi 14. Ni pun sama dengan kita punya nilai T dekat atas. So maknanya berdasarkan kalau kita ada this data point, dua-dua equation kita boleh pakai. So kita boleh modelkan dia dalam bentuk linear. Kita boleh modelkan dia dalam bentuk quadratic. So both of them works. Okay, kemudian dia kata lagi kat sini. So graph each equation on the same coordinate system. So bila kita dah ada ni, suruh kita lukis graph lah. So T sama dengan 6T tambah 2 and T sama dengan 3T square tambah 2. So T sama dengan 6T tambah 2. So ni kalau kita tengok, ni equation jenis apa eh? Linear. Linear. Okay, sebabnya variable kita adalah T. So T adalah kuasa 1. Okay, kalau kita lukis graf, kita akan ada dua axis kan? So axis yang mana satu T kecil, yang mana satu T besar. Kalau bila kita lukis. Dekat sini T kecil ke T besar? T kecil, X. T kecil. Sebenarnya T kecil, dia adalah independent variable. So dekat sini dia adalah T besar, so dia adalah dependent variable. Okay, so kita pun boleh lukislah. Okay, as I mentioned to you just now, so bila kita ada linear function, ada dua benda yang kita kena ada bila kita lukis. So X intercept dan juga Y intercept. Apa nilai Y intercept kita? 2. Okay, betul. So Y intercept adalah sama dengan 2. So kalau you ingat equation of straight line y sama dengan mx tambah c, cuma beza dia sekarang ni adalah t sama dengan 6t tambah c. Tu je beza dia, variable je kita tukar. So y sekarang adalah capital T, x adalah sama dengan t kecil. Okay, so what is going to be the value of c? So c sekarang, so nilai dia adalah bersamaan dengan 2. So maknanya, so dia pintasan y dia dekat nilai 2. Macam mana nak cari pintasan x? 3. Macam mana you dapat 3? Jeffrey? T sama dengan 0. T sama dengan, T mana sama 0 ni? T besar. Okay, betul. So macam mana kita nak cari x-intercept? X-intercept adalah bila nilai y adalah bersamaan dengan 0. So boleh gantilah kat sini 0. So 0 adalah sama dengan 6t tambah 2. So you akan dapat, okay, 6t adalah sama dengan negatif 2. So t adalah sama dengan negatif 1 per 3. Negatif 1 per 3 ke 3 sepatutnya? Negatif 1 per 3 kan? So nanti adalah negatif 2. So T sama dengan negatif 3. Okay, betul lah. Okay, so bila kita ada all this information, kita pun boleh lukis. So ada nilai negatif. So roughly lah, macam ni lah kita punya graf. Saya pun letak je, okay, dekat mana y intercept dia. So ni capital T kat sini. So ni adalah T. So y intercept dia dekat nilai 2. So let's say, so kat sini adalah nilai 2. So kita punya x intercept pula, independent variable, nilai dia dekat negatif 1 per 3. So let's say it's going to be somewhere here. So ni adalah negatif 1 per 3. So you tak payah buat apa-apa dah. So kita tahu ni sekarang adalah linear graph. So kita jadi cross kedua-dua titik ni, all we have to do is draw a straight line. So ni adalah kita punya graph, T sama dengan 6T tambah 2. So you can add dua benda tu je. So x intercept dan juga y intercept. And macam mana kita nak tahu graf kita ni betul ke tak? Okay, ada cara dia macam saya cakap tadi. So kita tengok berdasarkan nilai M. Sekarang nilai M adalah sama dengan 6. So graf kita ni sepatutnya dia adalah graf naik. And this is what happened, the graph is actually increasing. Macam mana kita nak tengok dia increase ke decrease? You tengok bila dia menghala ke arah, apa jadi bila nilai X bertambah. So bila nilai X bertambah, kalau you tengok graf ni pun dia naik, dia ke atas. So maknanya
So this is actually correct. So dia punya gradient adalah bersamaan dengan 6. Kita tak tahulah gradient ni betul ke 6. Tapi bila tengok based on kita lukis ni, so the fact that graph ni naik, so we can be sure that graph yang kita lukis ni adalah betul. Okay, next I nak lukis kuadratik tadi. So dia adalah T sama dengan, kita buat equation 3T square tambah 2. Okay, ni adalah kita punya quadratic function. Kenapa dia quadratic? Sebab variable kita kuasa paling tinggi adalah bersamaan dengan kuasa 2. So eventually it's going to be a quadratic function. Kalau kita tulis dia dalam general form, dalam bentuk capital T dengan T, so dia adalah T sama dengan AT square tambah BT tambah C. So maknanya A ni adalah yang kat sebelah T square. For this case, nilai A kita adalah bersamaan dengan 3. So kat sini sebelah T tu adalah B. Tapi kat sini B adalah sama dengan 0 sebab tak ada koefisien kepada T. Dia akan jadi 0 darab T. And nilai C adalah bersamaan dengan 2. So kalau kita nak lukis quadratic function, so kita kena ada 3 benda. Yang pertama adalah minimum ataupun maximum value. Okay, second adalah x intercept. So yang ketiga adalah y intercept. So tiga-tiga ni kena ada. So baru kita boleh lukis kita punya quadratic function. Okay, first kali graph ni dia akan ada maximum ke minimum value? Maximum. Okay, so graph ni dia akan ada minimum value. Sebabnya kenapa? Sebab A kita nilai dia adalah bersamaan dengan 3. So graf ni senyum ke masam? Senyum. Ni graf senyum. Bila senyum dia ada minimum value. So you kena cari minimum value lah, bukan maximum value. Okay, macam mana nak cari minimum value? Macam saya cakap tadi, so cara paling senang adalah pakai formula. So formula dia adalah kita nak cari x koordinat dia bersamaan dengan negatif B per 2A. So kita pun ganti lah. Apa dia negatif B? So B kosong. So A pula nilai dia 3. So kosong bahagi apa-apa pun, so nilai dia adalah bersamaan dengan kosong. So koordinat X minimum point kita adalah bersamaan dengan kosong. Okay, macam mana you nak cari dia punya koordinat Y? Koordinat Y adalah bila you ganti balik dalam function tu, bila nilai F of negatif B per 2A. So maknanya, so nilai ni kita ganti balik dalam kita punya function tu. Okay, for this case, x ni sebenarnya dia adalah t. So kita berganti dia 3 kali 0, 2 tambah 2. So nilai dia adalah bersamaan dengan 2. So minimum point dia adalah dekat koordinat 0, 2. So that is going to be our coordinate. So apa yang saya buat kat sini, saya ganti ini je. So saya dah dapat, so nilai independent variable dia adalah bersamaan 0. So kita ganti kat sini. So kita akan terus dapat apa dia coordinates of the y ataupun capital T lah for this case. So our minimum point dia akan berada pada titik 0, 2. Okay, and then we're going to use the same trick untuk cari minimum dengan x intercept dengan y intercept. So kalau tengok ni, y intercept apa nilai for this case? Berapa nilai y intercept? 2 kan? Kuadratik? 2. Ah, 2. Sama juga macam linear tadi, kuadratik pun C tu mewakili kita punya y intercept. So maknanya for this case y intercept kita akan berada dekat kedudukan nilai 2. Kemudian kena cari x intercept lah. Okay, x intercept adalah bila y sama dengan 0. So maknanya nilai kat sini sama 0. So 3 t square tambah 2. So boleh tak siapa-siapa pakai calculator cari kat saya apa dia punya roots 3 t square tambah 2? So 3 t square tambah 2 sama 0. Tapi dia akan dapat negatif ni. Adakah kita akan dapat math error? Saya dapat perpuluhan. Dapat perpuluhan? Perpuluhan berapa? You pakai calculator kat apa? Yang kelabu ni. 570 ms. Oh, dia memang keluar perpuluhan macam tu je. Haa. Saya rasa dapat, ni dia akan dapat nilai.
Ya, 3 B dia kosong. Dia kosong 2. 2. Haa. Dia kasi 2 variable 2 x ni, satu 0.816, satu lagi negatif 0.816. Kejap Tiga kosong dua. Macam mana saya dapat kompleks number Ada lah. Saya pun dapat kompleks number mana. Haa, kena beli calculator baru kat yang tu. Okay, sebabnya macam mana saya tahu saya akan dapat kompleks number. Bila saya rearrange, saya akan dapat macam ni tau. T square adalah sama dengan negatif 2 per 3. Kalau nombor tu kita square, boleh tak dapat negatif? Tak. Tak boleh kan? Nombor apa-apa pun kalau kita square, tak logik dapat nilai negatif. Sebab tu saya tahu ni adalah dia adalah kompleks number. Ataupun kalau you tekan calculator ni, you akan dapat nilai I dekat belakang tu. Tu adalah kompleks number. So maksudnya kat sini, apa maksud ni bila kita dapat kompleks number? So bila kita dapat kompleks number, so maknanya x-intercept tu dia tak wujud. Kita tak ada x-intercept. So no x-intercept. So maknanya graf ni dia akan tergantung. So let's see how, what do I mean by graf ni tergantung. So bila kita lukis dia akan jadi macam ni. Okay, let's say this is going to be my axis. On this side, it's going to be T. This is going to be capital T. So dekat mana minimum value? It's going to be at 0.2. So 0.2 is going to be somewhere over here. So ni adalah 0.2. 2 je lah. Ni adalah 2. So tu adalah kita punya minimum value. Okay, dia punya intercept dekat mana? Okay, dia y-intercept je dekat 2. Betul lah. Sebabnya dia akan tu kat situ. So kalau kita lukis sebenarnya graf ni bentuk macam ni. Ni adalah graf 3 T square tambah 2. Sebab tu dia tak ada x-intercept. Sebab kenapa? Sebab dia tergantung. So dia memang tak sentuh. Sebab tu kalau you kira x-intercept, tapi kalau you dapat complex number ataupun kalau you kira dapat math error and so on, so maknanya x-intercept tu tak wujud. So graf you adalah tergantung. So this is how the graph is going to look like. Okay, so next dia kata, okay, katakanlah kita ada satu lagi data point. So kita pun tambahlah lagi satu data point over here. So for which the value adalah 5.32. So maknanya kita punya nilai T adalah 5. So capital T nilai dia adalah bersamaan dengan 32. So dia kata by looking at the graph, which of the two equation is correct? So agak-agak, okay, agak-agak 5.32 ni. So dia satisfy function yang pertama ke function yang kedua? Dia kata by just looking at the graph. So kalau kita ada nilai 5, agak-agak dekat mana 5 yang nilai dia akan jadi 32? Linear. Linear. So kalau dekat sini 5, so you rasa dia akan naik sampai 32. Saya rasa kuadratik. Saya pun rasa okay. The thing is that satu benda pasal linear function dengan quadratic function ni, agak-agak yang mana nilai yang lagi cepat naik? Bila kita ada function linear ke bila kita ada function quadratic? Quadratic. Good. So function ni dia akan lagi cepat increase kalau dia ada function quadratic. Kenapa? Sebabnya bila function quadratic, kita ada melibatkan kuasa 2. Maknanya bila nilai T tu makin besar, makin besarlah nilai kita punya T square. And for this case, kalau kita tengok, okay, 2 nilai dia baru 14. 5 nilai dia kena 32. So sebenarnya ni adalah graf kuadratik. And dia ada cara lah macam mana you nak verify yang mana betul. Cara paling senang, you ganti masuk dalam equation. Sebabnya kalau graf tu kita letak sekali tak ada masalah. Tapi macam ni sebenarnya soalan ni tak pun nak logik. Sebabnya kalau you tengok tu, macam mana kita nak identify daripada kita punya graf. Yang mana satu bila dia adalah kes 5.32. So cara yang paling possible sebenarnya adalah kita ganti masuk dalam equation. So kalau kita ganti T ni sama dengan 5, yang mana yang menghasilkan capital T adalah bersamaan dengan 32. So tu adalah cara macam mana kita nak tengok equation mana yang akan satisfy kita punya data point 5.32. Okay, untuk soalan last. Okay, dia kata estimate the value of T at T equals 7 hour. Macam mana you nak cari nilai T? Kalau T sama dengan 7.
Macam mana? Dia kata sekarang betul, substitute. Dia kata sekarang T kecil ni sama 7. So apa dia nilai T? So kita substitute je lah. So kalau dia tengok markah dia memang banyak. Sebenarnya tak padan pun dengan calculation. Sebab calculation dia sangat senang. Kita ada dua equation. So you kena ganti dalam dua-dua equation lah. Sebab tu kita ada 4 markah. So kita ganti dalam equation yang pertama. So T adalah sama dengan 6 kali 7 tambah 2. So kita akan dapat nilai 44. So tu adalah equation yang pertama. So equation yang kedua, kita ganti T sama dengan 3 kali 7 kuasa 2 tambah 2. Dapat berapa nilai? 49 kali 3 berapa 49 kali 3? Dia tak nak congak, besar sangat. Berapa nilai dia? 149. Okay, so nilai ni dia adalah sama dengan 149. So just by doing this calculation, so automatically you dapat 4 markah. So dia soalan ni simple sahaja. Asalkan you faham lah soalan ni apa yang soalan ni nak. So you have to satisfy whatever the question. Yep. Ya, untuk soalan 3 tadi tu, dia bukan kuadratik, dia linear. Dia linear ya? Sebab saya buat calculation. Sebab kalau miss tengok lah kan, T square tu darab dengan 5 kan dia 25. 25 kali 3 dah 75. Betul? Okay, so for this case, okay, Haikal is right. So dia kata kat sini, so data point kita tadi kalau kita ganti sebenarnya masuk dalam nilai ni, so soal jawapan dia sebenarnya adalah linear, dia bukan kuadratik. Sebab ni kalau kita ganti, so T sama dengan 6 kali 5 tambah 2, so you akan dapat nilai 32. Sebab kalau you ganti masuk kat sini, nilai dia akan jadi lagi besar. So 3 kali 5 kuasa 2 tambah 2, so ni akan jadi 25 kali 3, 75, so dia akan jadi 77. So yes, that's right. Siapa yang jawab linear tadi? So you are right. So for this case, dia adalah sepatutnya adalah linear. Apa lagi yang nak cerita? Okay, ni I leave it to you untuk buat exercise. Ni adalah contoh macam mana kita nak buat graf kuadratik. Ni adalah contoh soalan test juga. Ni pun adalah contoh soalan test semester lepas. Nanti you try buat lah. Okay, next I nak cerita pasal piecewise function. So ni last untuk hari ni, piecewise function. Okay, apa dia piecewise function? Boleh tak saya cerita apa dia piecewise function? Apa yang you faham tentang piecewise function ni? Ke you tak tahu pun apa dia piecewise function? Tak ingat lah. Tak ingat. Okay, piecewise function ni, okay, macam kita tengok tadi, mana yang domain dengan range tadi. Okay, ni sebenarnya adalah contoh piecewise function. Okay. Kenapa dia piecewise function? Sebab dia pada nilai x yang berbeza, dia ada function yang berbeza. Kalau you tengok, dia mustahil ni tiga-tiga line ni, I nak pakai function yang sama untuk modelkan dia. Jadikan dia sebagai graph. No. So tiga-tiga line ni, dia ada tiga function yang berbeza. Yang ni, dia adalah function straight line dengan kecerunan negatif. Yang ni pula adalah graph of y sama dengan 1. Yang ni pula adalah function straight line dengan kecerunan yang positif. Maknanya for this case, kita ada tiga function yang berbeza pada nilai x yang berbeza. So tu adalah piecewise function. Okay, kalau kita tengok balik, saya punya example piecewise function yang saya ada ni. Okay. So for this case also, I ada tiga function yang berbeza. So pada nilai x yang berbeza. Bila x nilai dia lebih kecil daripada negatif 1, kita kena pakai function 2x. Okay, bila x lebih kecil atau negatif 1. So kata saya katlah saya tulis garis nombor. So this is going to be negative 1. So anything that goes value dia yang lebih kecil daripada negatif 1, kena pakai function fx sama dengan 2x. Okay, kalau nilai x ni adalah berada di antara negatif 1 sampai 1. So let's say, so it's going to be negative 1 sampai 1 sama over here. So function yang kita pakai untuk fx adalah bersamaan dengan fx sama dengan 1. So ini function yang kita akan pakai kat sini. So any numbers that goes between negative 1 dan juga 1. And apa-apa nombor
yang lebih besar daripada 2. Dekat sini dia ada gap, you kena be very careful. So dekat antara 1 dengan 2 tu dia ada gap. Ini kosong. Bila nombor tu lebih besar atau sama dengan 2, so you akan pakai function x tolak 1 dekat sini. Apa-apa nombor dekat sini, so it's going to be x minus 1. So tu adalah piecewise function. Pada kedudukan x yang berbeza, kita kena pakai function yang berbeza. So let's say I'm going to call this as function number 1. Ini adalah function number 2. Ini adalah function number 3. So region 1, region 2, region 3. So saya nak pilih, I'm going to pick some number randomly over here. And kita kena decide function mana yang kita nak pakai. So kalau kita nak tahu apa dia nilai for this function. Okay, contohnya I'm going to pick number 1. So f of negative 3. Okay, so kalau saya nak cari nilai f of negative 3, saya kena pakai function yang mana satu? Function nombor 1 ke 2 ke 3? 1. Betul. So kenapa? Sebab nilai dia sekarang adalah bersamaan dengan negative 3. So negative 3 dekat mana? Negative 3 nilai dia kat sini. Somewhere over here. So ni adalah nilai negative 3. So kita kena pakai function yang pertama. So bila nilai x adalah sama dengan negative 3, so kita pun gantilah kat sini. So dia adalah sama dengan 2x, 2 kali negatif 3. So nilai dia adalah bersamaan dengan negatif 6. So f of negatif 3 untuk piecewise function ni, so nilai dia adalah bersamaan dengan negatif 6. Okay, itu adalah yang pertama. Okay, yang kedua, saya nak pilih C. Okay, C, nilai dia f of negatif 1. Nak pilih function mana kalau saya nak cari f of negatif 1? 2. 3. 2. Dua-dua. Mana tiga tadi? Kenapa tak pakai satu? Sebab satu tu dia tak sama dengan negatif satu. Ha, dia tak termasuk. Ah, betul. Okay, kenapa kita tak boleh pakai function yang pertama? Sebab function yang pertama ni kita hanya boleh pakai kalau x tu lebih kecil daripada negatif satu saja. Maknanya dia habis dekat sini. Bila kita ada 0.9999999, tapi satu tak termasuk. Okay. Bila function mana nak pakai bila bila kita ada nilai 1 yang ni? Sebab ni adalah bila nilai x adalah lebih kecil atau termasuk dengan 1. Okay, antara negatif 1 sampai 1 termasuklah negatif 1. So maknanya apa nilai kat sini? So f of negatif 1 adalah sama dengan? Sama berapa ni? Kosong. Kosong? Good. Asal mana kosong? Negatif 1 kan? 1. Siapa jawab 1 tadi? Saya. Jufri. Betul. So, jawapan dia adalah sama dengan 1. Kenapa jawapan dia 1? Okey, dia macam ni. Kalau function tu dia ada x, kita kena ganti nilai x lah. Kita katalah ada fx adalah sama dengan 2x. Macam tadi, kita nak tahu f of negatif 3. So kita pun gantilah x sama dengan negatif 3. So ni ganti negatif 3. So kita dapat 2 kali negatif 3. Okay, tetapi kalau kita ada fx adalah sama dengan 1, f of negatif 1, maknanya kalau kita jumpa x, kita kena ganti dia dengan negatif 1. Belah sini ada x tak? Tak ada. So maknanya tak payah ganti, salin saja. So dia akan jadi nilai 1. So you hanya ganti kalau kita ada variable. Kalau tak ada variable, macam kita ada ni, so nilai dia akan jadi constant. Tak kisahlah apa-apa nilai x sekalipun. So f of x akan tetap jadi 1. Sebab kita tak payah ganti nilai x. Okay. And the last one. Okay, katakanlah saya nak pilih nombor apa lagi ni. Boleh tak cari f of 1? Boleh tak? Dari function yang kita ada ni, kita nak cari f of 1. Boleh tu berapa nilai dia? Nilai dia error, make error. Dia akan jadi error. Okay, so F1 kat sini nilai dia kita tak boleh cari. Dia adalah undefined untuk kita punya function. Kenapa? Sebabnya bila kita nak pakai function yang kedua, so X ni nilai dia tidak termasuk 1. Dia kena lebih kecil daripada 1, tapi 1 tak termasuk. Maknanya tak boleh pakai function yang kedua. Kalau kita nak pakai function yang ketiga pula, function yang ketiga ni dia hanya boleh pakai bila 2 ke atas baru boleh pakai function yang ketiga. So maknanya piecewise function kita ni kita tak boleh cari f of negative 1. So tak boleh carilah nilai dia, tak ada lah. So tinggal je dia macam tu. So f1 adalah undefined based on kita punya piecewise function.
Okay, so sekarang I nak you understand the idea is that express function ni pada kedudukan x, nilai x yang berbeza, so kita kena pakai function yang berbeza. Nak lukis pun samalah idea dia. Okay, ni adalah contoh, saya sahaja pilih function yang senang supaya kita nak lukis senang. So dia kata kat sini sketch f of x, so saya ada tiga function yang berbeza. Bila x lebih kecil atau sama dengan 1, tiga bila x nilai dia adalah antara 1 dengan 2, x bila x adalah lebih besar daripada 2. Okay, cara paling senang macam mana nak lukis specialized function ni adalah kita lukis function tu individually dulu. Okay, ni 1, 2, 3. So saya nak lukis dulu function yang pertama. So dia adalah f of x sama dengan x square. Macam mana graf f of x sama dengan x square? Ha, yang ni kalau you tak tahu, saya pun tak tahu nak cakap apa. Ni graf senyum kelamasan ni. F x sama dengan x square ni. Senyum. Senyum. Dia positif. So dia adalah graf senyum. So f of x ni dia graf macam ni je. Dia akan dekat kosong. Ni adalah kosong, kosong. Kita tapi kita ada restriction. Dia kata ni kalau f of x sama x square daripada negative infinity sampai infinity. Restriction dia adalah function kita ni kena bila x lebih kecil atau sama dengan 1. Okay, dekat mana x sama dengan 1? Okay, katalah somewhere over here. So ni adalah 1. Okay, kalau kat sini 1, apa nilai dekat kita punya nilai f ni? Satu. Satu juga. So kita bila kita ganti x sama dengan 1, automatically f pun dia adalah bersamaan dengan 1. So bila kita nak x lebih kecil atau sama dengan 1, so graf ni kita tak ambil habis, kita ambil sini sampai sini je. Ni adalah bila x square, bila x lebih kecil atau sama dengan 1. Tu je yang kita kena ambil. Okay, tu adalah function yang pertama. So function yang kedua adalah f of x sama dengan 3. Macam mana graf f of x sama dengan 3? Straight line kat intercept 3. Betul. Dia adalah straight line dekat horizontal line dekat 3. Okay, kenapa? So kalau you ingat kita ada equation straight line adalah y sama dengan mx tambah c. Tapi kita ada function ni adalah y sama dengan 3 saja. So apa yang berlaku? So apa yang berlaku adalah nilai m dia adalah sama dengan 0. Okay, kecundangan dia 0. Macam mana graf yang kecundangan dia 0? Kalau graf ni kecundangan dia positif, graf dia naik. Kalau graf ni kecundangan dia negatif, dia akan turun. Tapi kalau graf ni kecundangan dia 0, maknanya dia tak naik, dia turun. So graf ni adalah static, di straight line macam tu saja. Tapi dia dekat mana? Dekat nilai ni lah. Dia akan jadi straight line dekat 3. Okay, so this is what happened for this case. So kalau I lukis ni, dia akan jadi, okay, kat mana 3? So 3 is going to be somewhere over here. So ni akan jadi straight line dekat 3. Okay, tapi kena tengoklah dia punya value ni, restriction dia. Dia adalah daripada 1 sampai 2 saja. Ni bukan negatif 1, 1. Okay, 1 is going to be somewhere over here. So 1 sampai 2 saja. So bila kita ambil graf kita ni, kita akan ambil dari sini sampai sini saja. And then tengok juga dia punya ni inequality dia ni. So kat sini dia lebih kecil. X tu adalah 1 tak termasuk. So dia akan jadi bulat kosong. X 2 termasuk. So it's going to be a full circle. Full or filled circle. So graf dia akan jadi macam itulah. Yang kat atas tadi pun yang 1 ni termasuk. So this is going to be a full circle. And then last sekali, function yang ketiga adalah bila f of x adalah sama dengan x. Ni graf ni kalau you tak tahu, tak tahu nak cakap apa. So f of x sama dengan x. So graf ni adalah graf straight line macam ni. Okay, so that is going to be f of x sama dengan x. So pintasan x dia kosong. So pintasan y dia pun adalah bersamaan dengan kosong. Okay, 2 kat mana? So 2 is going to be somewhere over here. So kalau x nilai dia 2, automatically f pun nilai dia adalah bersamaan dengan 2. So kita ganti kat situ x 2. So f pun akan jadi 2. And ni dia tak termasuk, and kita hanya akan ambil dia. So bila x lebih besar daripada 2. Okay, mana x lebih besar daripada 2? Ni onwards. Sampailah infinity. Okay, so bila kita nak lukis tiga-tiga function ni together, so apa yang kita kena buat adalah kita gabungkan dia, tapi kita ambil part yang ni, tambah part ni and tambah part ni. So that is going to be your graph. So kalau kita lukis ni, dia akan macam ni. Okay, first part dia adalah graf kuadratik, dia berhenti dekat 1. Okay, let's say it's going to be 1. So this is going to be a value of 2. So ni adalah kita punya graf kuadratik tadi. So dia berhenti kat sini. So ni adalah value of 1. And dia adalah filled circle. Sebab 1 adalah termasuk. Okay, and then kita sambung pula dengan function yang kedua. Okay, tapi function yang kedua ni dia ada empty circle. Tapi empty circle dengan full circle ni
Bila dia overlap, automatically dia akan jadi full circle lah. So maknanya kat situ dia akan jadi bulat penuh. So daripada 1 sampai 2. Ni akan extend sampai 2. So 2 ni pun dia adalah full circle. Sebab kat sini dia adalah full circle. Tu function yang kedua. So function yang ketiga kita sambung lagi. Ni ada bulat kosong tapi dia overlap dengan full circle ni. Automatically dia akan jadi sorry, yang ni dia tak overlap. Kenapa dia tak overlap? Sebab kita punya function yang kedua ni, so dia berada pada okay, I know what's wrong. Kenapa dia start pada satu lah, tak start pada tiga? Itulah, I pun nak padam lah ni. Oh, okay. Okay, thank you for that. I pun baru perasan yang ni adalah nilai satu tapi yang kat situ adalah nilai tiga. So kat sini nilai tiga. Okay, so bila kat atas tu nilai tiga, dia tak overlap. So ni akan jadi empty circle, dia extend jadi full circle. Ni kita salin balik saja yang ni, tapi kena ingatlah. Ni nilai satu, nilai tiga. So dia tak overlap. Yang kat sini pula dia start daripada nilai dua. Dua, let's say apa pakai lain. So dua is going to be somewhere over here. So dua, dua. So this is where it starts. So dia akan extend sampai mana ni? Sampai infinity. So selalunya kalau infinity kita akan lukis arrow lah. Supaya senang you nak identify apa dia punya domain dan juga range. Okay, so this is basically how our graph looks like. Okay, katakanlah you dapat soalan test macam ni. Dia kata lukis. Okay, bila dah lukis, dia suruh cari pula domain dengan range. Okay, can somebody tell me apa dia nilai domain untuk kes kita ni? Kalau graf dia rupa dia macam ni? Negative infinity, infinity. Betul. So for this case, dia adalah negative infinity sampai infinity. Sebab walaupun dia ada jam kat sini, tapi bila salah satu dia adalah full circle, automatically dia adalah termasuk. Okay, what about the range? Apa dia punya nilai range? Kosong sampai infinity. Okay, kosong tu termasuk ke tak? Tak. Termasuk. Termasuk. Kosong tu termasuk. Dia kalau tak termasuk, dia akan jadi macam tu, bulat kosong. Tapi yang ni memang dia tak ada gap kat situ, automatically kosong tu adalah termasuk, dia adalah kosong sampai infinity. Kenapa? Sebab walaupun kita ada gap kat sini, tapi yang kat sini dah sambung. So automatically tak ada gap lah. So function tu di complement each other. So range dia adalah daripada kosong sampai infinity. Tu adalah untuk piecewise function. Okay, so dah pukul 11:30. I pun tak nak ajar banyak sebab I takut kalau I ajar banyak you lupa ataupun you confused. So saya nak ajar benda sikit tapi idea dia sampai, konsep tu sampai. So what I would like you to do adalah, so based on apa yang kita dah discuss ni, so go back and do the exercise. So dekat sini pun ada exercise yang saya bagi contoh soalan test and so on ni. Cuba buat soalan ni. And then dekat slide yang saya bagi tu pun ada exercise. And saya akan bagi lagi extra exercise nanti. Notebook pun ada exercise. So buatlah semua. So the easiest way to learn, bukan easiest way lah, tapi the only way to learn maths adalah dengan cara buat exercise. Kalau you tak buat exercise, you tak tahu apa yang you tak faham. Okay, if you are, do you have any question before we end the session? Siapa-siapa yang tak masuk lagi team, tolong masuk team. Sebab starting next week, saya akan pakai team. Sebab kenapa saya suka pakai team? Sebab ni kalau macam kat sini kan, bila saya record ni, saya kena download balik recording, saya kena upload kat YouTube and bagi you dia punya link. Tapi kalau dekat team, saya boleh record dia, recording tu automatically ada terus dekat team. So you can access to it right away. Okay, and if you have any problem, katalah you tak boleh nak activate ke apa, let me know. So I'll help you through benda tu. Okay, so if you don't have anything, saya ada soalan yang pasal calculator tadi tu. Yang soalan tadi tu. Calculator tadi? Ya. Apa yang saya salah ke? Soalan tu salah. Soalan tu salah? Okay, Akal, you must beli kereta baru. Nilai apa? Apa yang saya salah? Saya pun boleh cakap benda sama. Okay, cuba you masuk dalam kereta sekarang. 302 kan? Nilai A 3. Okay, nilai A 3. B 0. C 2. Saya dapat 0.816. Saya dah reset pun sama ke? Ada I tak? Ada I. Ada. Tu complex number lah bila ada I tu. Oh, macam mana nak tukar kepada fraction? Ah.
Tak payah, tak payah tukar fraction. Kalau calculator you bagi dalam bentuk perpuluhan, pecahan, perpuluhan macam tu bagi je dalam bentuk perpuluhan. Don't need to bother untuk tukar dalam pecahan. Oh, kasih je 0.816. Ya, yeah, tapi okay, kalau kita ada I tu, automatically dia adalah complex number. Dia bukan nombor dia. Alright, anything else? Tak ada, Miss. Okay, kalau tak ada, let's end here for now. Do let me know if you have any problems. So I'll see you guys on our next lecture next week. Alright? Bye. Thank you, Miss. No problem. Thank you. Thank you, Miss.